semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di sini. Jadi di video kali ini aku bakalan buat how I package my order. Aku bakal nunjukin ke kalian gimana aku nge-package barang jualan aku. By the way, aku baru buka small business, aku baru mulai. Nah di situ aku jual wall decor gitu. Kalian bisa langsung cek di IG-nya @SawadiCraft. Nanti aku taruh linknya di description box. Nanti kalian bisa cek sendiri barang apa aja yang aku jual. Nah semua barang situ tuh handmade ya, aku buat sendiri dan bisa custom juga loh ya. Jadi ini barang yang bakal aku packing, dia bisa custom gitu ya. Kalian juga bisa request, bisa custom sesuai kemauan kalian gambarnya. Jadi ini aku pakai kertas roti. Aku gunting, aku bagi jadi 4 bagian. Kalian bisa cari kertas rotinya di mana aja, di Shopee banyak, terus di toko-toko jual bahan-bahan kue juga ada. Bilang aja beli kertas roti gitu, ada lah itu pasti. Oke. Nah ini aku bagi 2 lagi. Oke. Nah ini dia. Next ini ada thanks card. Nah ini aku desain sendiri, aku print sendiri. Nah aku masih gunting manual juga karena masih aku baru mulai, jadi aku masih stok sedikit dulu. Aku guntingin satu-satu. Ini dia thanks card-nya. Terus ada barcode di sini. Nah, kalian bisa scan barcode-nya nanti langsung menuju ke Instagram kita. Nah, ini juga ada kayak logo kita juga. Untuk kita taruh di packaging-nya nanti. Ini aku buat manual juga. Aku desain sendiri, aku print sendiri juga. Semuanya serba sendiri, diri pun sendiri. Ayo. Aku gunting dulu ya. Tada! Jadi terus aku bolongin di ujungnya. Nah nih. Ujung sini. Tuh. Terus aku ada stiker. Nah, stikernya ini juga desain sendiri. Terus aku taruh di sini. Terus aku taruh thanks card-nya. Aku tulis dulu nama yang pesan. Aku taruh di sini. Terus aku lipat kayak gini. Terus aku lipat lagi di sebelah sini. Nah tuh. Terus aku tempelin stiker ini. Di sini. Oke, ini dia. Oke, gini. Terus aku bakalan ikat pakai tali rami. Biar lebih estetik gitu loh. Ini aku beli tali raminya di Shopee. Kalian bisa cari aja tali rami, tali goni di Shopee, itu banyak banget yang jual. Terus aku bakalan taruh ini tadi di sini. Udah deh. Ini dia udah selesai. Nah setelah ini aku bakal masukin orderannya ke amplop coklat. Ini aku kasih stiker lagi. Nah, biar lebih aman aku taruh lagi ke dalam plastik polimeler biar gak basah gitu loh, karena ini kan kayak amplop gitu gampang basah, jadi aku taruh lagi di plastik jadi bisa lebih aman. Nah plastiknya tuh enaknya ada, udah ada limnya gitu, gini tinggal ditarik udah deh. Oke, selesai, udah bisa langsung dikirim. Oke, makasih yang udah nonton video aku kali ini, how I package my order part 1. Nah, aku nanti bakal buat part 2-nya. Di situ aku bakalan buat packing order untuk yang kanvas. Nah, tungguin ya. See you in the next video.